Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Resan Lovers, DJS Lovers dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Raibong dan Sandrina. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan yaitu ada postingan dari Kiesa ya, atau Ica. Baiklah, di sini ada postingan dari Kiesa Lovers Alvaro. Ada cosplay dari bundanya sendiri. Tuh, ada-ada aja ya si Ica. Memakai kerudung mirip sekali ya sama bundanya Oki Agustina. Ya memang karena anaknya sendiri ya para sahabat. Hahaha, bisa aja nih. Ada balasan dari para fan Karim Haril 3684. Sumpah ini gue ngakak lihat SG-nya Kak Ayu tadi, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah bukti kalau di antara pemain DJS ternyata dia ada kubu-kubuan ya para sahabat, seperti yang dikatakan para netizen selama ini. Tuh, terlihat sangat akrab sekali ya, ada Saskia, ada Sandrina, ada Clay, kemudian Emil, Akila, kemudian ada Ica. Ada postingan dari Kisah Lover Adot Alvaro, semuanya berteman baik, gak ada namanya kubu-kubuan. So, buat para fanbase jangan menebarkan negatif-negatif tentang pertemanan mereka ya. Pokoknya semuanya kita harus positive thinking terhadap hubungan mereka semuanya. Ternyata mereka tuh baik-baik saja, cuma para fan atau netizen yang tidak menyukai akan hal itu ya para sahabat. Kenapa saat rame-rame tapi rasanya nggak ada, mungkin lagi sibuk ya para sahabat. Kemudian ada ini nih, gue yakin dari awal juga mereka semua temenan baik, cuma fannya kadang beropini sendiri tapi terlalu berlebihan jadi muncul salah paham gini. Itu ya untuk komentarnya atau kritikannya para fan ya. Silahkan komentar di kolom komentar. Bang Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.